Ya tuh, si Iung wajahnya mirip kue gombel. Iya ya, kasihan ya. Bus, ojo ngawur, pantangan ngomong begitu. Apalagi si Iung itu punya bayi. Hati-hati lho mbak, jaga bayimu baik-baik. Iya lho mbak, saya jadi ngeri mendengar tentang kue gombel itu. Iya haus bu, sepertinya mau nyusu. Sebentar mas. Lagi tanggung. Kasihan, cepat sedikit bu. Yang mau netek dia atau bapaknya? Dua-duanya. Sayang. Oh iya, kalau mau pergi, panggil Mbak Iyem, suruh jaga si kecil. Iya. Genit ah, nanti dia nyiri lo. Loh, kok bergerak? Wah, malah ketawa. Nggak lucu ah. Kita makan, Mas? Boleh. Mumpung masih hangat. Pulangnya nggak lama, kan, Mas? Lihat saja nanti. Aku usahakan agar sore sudah pulang. Biasa-biasa itu. Ada pertemuan sore. Mungkin sampai malam. Kenapa? Aku kan tugas, sih. Aku ngerti, tapi aku takut sendirian di rumah, apalagi kalau Mas pulangnya malam. Kok takut? Aku kan sering pulang malam. Mas, apa kau tidak dengar? Akhir-akhir ini, desa ini tidak aman. Orang-orang ketakutan. Banyak wanita hamil jadi korban. Bayi-bayi hilang diculik. Bebek gombel? Itu cerita bohong. Kita tidak boleh mempercayai tahyul. Kita harus percaya kepada Allah. Kalau kau merasa takut, baca saja ayat-ayat suci Al-Quran. Tidak usah khawatir. Akan Mas usahakan untuk pulang sore. Mbak, Mbak Mina, Mbak. Ada apa? Mbak, kita ke pasar sama-sama yuk. Kamu pergi duluan saja, ya? Hati-hati di jalan ya. Iya, aku duluan ya. Mm-hmm.
Nina. Parti, nitip Aryo ya. Iya, Mbak. Ayo, mau ke pasar ya? Gak lama-lama kan, Mbak? Enggak. Jaga dia baik-baik ya. Iya, Mbak. Cukup dia. Ada apa, Mas Arman? Ada apa? Mestinya kamu bertanya. Apa kabar, Mas Arman? Kok lama gak ketemu? Aku kangen. Kau masih tetap cantik. Dan montok. Mas, ingat Mas, aku sudah punya suami. Lepaskan. Kalau dulu aku melakmu bukan karena benci. Beli apa, Neng? Kerupuk 2 bungkus sama tempe. Keadaan gawat. Mengerikan. Betul, Pak. Bahkan di desa sebelah barat, banyak wanita gila karena ketakutan. Bulu kuduk saya berdiri. Ngeri. Saya jadi merasa takut. Ini, Neng. Ini, Pak. Terima kasih. Hati-hati kalau keluar malam ya, Mbak. Mari, Pak. Ya, mari. Mbak Asih ini kok berani ya? Sendirian di rumah. Kok buru-buru sekali toh Dek Fatimah? Nanti saja pulangnya sambil nemani Mbak di sini. Wah, enggak ah. Sudah sore. Takut kemalaman. Apalagi malam Jumat begini. Ngeri. Apa? Malam Jumat? Iya, Mary Gumbel. Mbak harus hati-hati. Apalagi sedang hamil begini. Thank you.
Kok diam? Aku takut, Mas. Setelah ini, kau akan meninggalkan aku. Cuma itu. Percayalah, kau gadis paling kusayangi, paling hebat. Jadi tidak mungkin aku meninggalkanmu. Perasaan tadi sudah saya tutup. Iya sih. Mas, kok lama pulangnya, Mas? Mas, aku takut. Sekarang enggak lagi kan? Mas, mana uang belanjanya untuk Mbak Yu, Mas? Alah. Mbak Yumu itu mata duitan. Dasar. Nih, katakan, aku satu minggu tidak pulang. Ayo. Ini kupatuhi persyaratannya, tapi ingat, dalam lama. Kau tunggu saja, besok ku cegat dia. Fat, ya? Tolong besok sediakan perlak dan ember plastik ya. Ya Mbak, apa lagi? Cukup, keperluan lainnya sudah ada. Iya.
Bentar lagi aku akan jadi kakek. Minum jamu biar sehat, ya? Kalau anak kita laki-laki, diberi nama Daryono ya, Mas? Hus, anak belum lahir, pantang diberi nama. Itu kata si Mbah. Ah, itu kan cuma tahyul. Kau dengar suara burung itu? Setiap terdengar suara aneh itu, maka akan jatuh korban. Kita harus waspada. Ayo kita keliling desa. Kenapa? Aku mulas. Kenapa? Aduh, Mas. Sabar, Sri. Sakit, sabar. Mas. Iya. Mulas, Mas. Iya, tahan dulu. Aku tidak tahan lagi, sabar. Mas. Sabar. Duh, aku tidak tahan. Tahan dulu. Duh, iya, sayang. Duh. Ya. Aku pengen mandi dulu ya. Aduh, Mas. Ya, ya. Ya. Kamu ke mana? Saya mau panggil Mbah Dukun dulu. Rupanya sudah dekat melahirkan. Bapak tunggu Sri ya. Baik, ya, ya. Sabar, Ina. Pak. Tenang. Iya. Aduh, perutku. Sakit, Pak. Iya, iya. Aduh. Sabar, Ina. Sabar, ya. Sebab makhluk setan itu wujudnya bisa berubah. Iya, iya. Mbah, istri saya mau melahirkan. Tolonglah, Mbah. Mbah dari mana? Mbah baru saja menolong orang melahirkan. Ya, kebetulan. Ayo, ku tolong istrimu itu. Mari, Mbah. Mari. Hmm.
sini, Mbak. Ini kamarnya, Mbak. Kau ndak boleh ikut masuk. Pantangan. Tunggu saja di luar. Aduh. Sabar. Aduh, mulas. Sabar. Pak tua. Kamu juga harus keluar. Aneh, kok kamu bisa cepat ketemu Mbah Dukun ya? Padahal rumahnya kan jauh. Iya Pak, mendadak saya ketemu di jalan. Aneh. Dan kenapa kita disuruh tunggu di luar kamar? We will go there.
dong. Dengar itu. Dengar, Mas. Itu bukan omong kosong. Dengar, Mas. Mas, mau kemana? Tidak usah keluar. Asih, dengarkan. Jangan pergi dulu. Tunda dulu. Kenapa mesti takut? Apa kata yang nanti kalau kau pergi? Besok saja. Tunggu aku minta cuti agar bisa mengantarmu. Tidak, aku harus pergi. Kalau Mas Budi tidak mau mengantarkan, aku juga bisa pulang sendiri. Aku tidak betah tinggal di sini. Aku tidak mau menjadi korban. Ini anak kita yang pertama, Mas. Apa Mas Budi rela kalau jadi korban bebek gomel itu? Asih, pantang itu. Nah, Mas pun ketakutan juga kan? Dalam hati kecilmu itu, sebenarnya kau mempercayainya bukan? Pokoknya, antarkan aku pulang. Kalau kau mau tinggal di sini sendiri, silahkan. Baiklah. Apanya yang rusak, Mas? Tahu tuh. Saya terlambat nih, Mas. Hah? Kok Tina nggak ada, Mas? Hah? Ayo kita cari. Wewe gombel makin merajalela. Hah? Tadi malam telah jatuh korban lagi. Oh ya, bukan bayi saja, Mbak. Wanita hamil pun jadi sasaran. Kita tidak boleh diam. Kita harus melawan. Itu kan makhluk halus. Bagaimana kita harus melawan? Ada Wewe gombel. Salah sendiri. Di mana? Masa siang-siang begini? Di pojok desa sana itu. Ayo, kita lihat yuk. Ayo. Jangan ikut, Mas. Sudah, di sini saja. Enggak ada gitu kok. Apa sih ya? Kita ada apa-apa gitu. Mana? Satu. Dua. Tiga. Mana?
banget sih, Mas. Sabar. Yuk kita cari. Ayo. Yuk. Mana? Apa juga. Masih main, ayo pulang. Ayo bubar. Nanti ada Rete Gombel. Ayo bubar. القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون
فتحك وقعد على أوثارهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأسكن فهم مقبلون. فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نهي الموتى ونعرف ما سلموا وأثارهم وكل شيء أفيناه في إمام مقيم. Aku mengerti kesulitanmu. Aku bisa menolongmu. Tetapi sebaliknya, kau juga harus bisa menolongku dan melayaniku. Culik bayi si Mina dan berikan padaku. Dengan darah bayi, maka jasadku akan abadi, seperti yang kau lihat sekarang. Kau pasti bisa memiliki si Mina yang kau cintai itu. Bagaimana? Kau sanggup? Apa yang harus dilakukan? Dengan popoku ini, kau pasti bisa merubah wujudmu. Laksanakan perintahku ini besok, dan cepat antarkan bayi itu padaku. Tapi awas, kalau kau mengingkari janji. Pulang agak terlambat. Ada tugas dari pabrik untuk meneliti bahan-bahan. Nih mas, jangan lupa pesanan kain panjangku ya. Tidak sampai malam kan mas? Kenapa? Aku takut sendirian. Kasihan si kecil. Aku berangkat dulu ya. Jaga rumah baik-baik.
akan baik. Sudah pulang? Bagaimana badan? Masuk angin. Tolong urutkan aku ya. Yuk. Ayo. Ayo bubuk dulu ya. Supaya manis ya. Kencing ya. Kerokin sekarang ya. Sejak kapan Mas suka dikerokin? Ini malu ah sama si kecil itu. Loh, kok pakai ditutup segala? Buka baju. Kamu yang buka. Katanya mau dikerokin. Buka baju mau. Kamu. Buka bajumu. Mas, siang-siang begini? Enggak apa-apa. Mau dibawa kemana, Mas? Mau pergi? Iya, tapi jangan bawa Aryo. Aryo, kenapa nangis terus sih? Mina, diam dong sayang. Mina, mau kemana? Sebentar ya. Mina, Mina, ya? Kok pintunya nggak ditutup? Katanya tadi Mas Arman yang keluar. Kenapa tidak ditutup? Kok sudah pulang lagi? Pulang? Jangan bergurau kamu. Aku ini baru sampai. Lapar. Cari langsung untuk kerja. Sampai tidak sempat makan. Aneh. Loh. Aku tidak bergurau, Mas. Tadi kan Mas Arman pulang. Katanya masuk angin. Dia minta dikerokin. Malah lalu makan, makan dan pergi lagi. Mas Arman ini aneh. Aku jadi bingung.
Sudahlah. Budi ini bagaimana sih? Asih kan sudah bilang, lebih baik kita pindah di sini saja. Kan enak, Mas, dekat ayah. Itu betul. Tapi kan kau tahu kerjaanku. Bagaimana aku bisa tinggalkan? Kalau begitu minta permohonan pindah saja, Mas. Bagaimana? Baik, aku akan cobanya. Silakan. Makasih. Itu sebabnya aku tidak betah tinggal di desa. Selain kita selalu diteror oleh gombel, kita tidak bisa makan di restoran yang begini mewah. Bukan itu persoalannya. Sekali-sekali kan kita bisa datang ke sini. Habis gajian? Berapa, Mas? 2000. Makasih. Ya. Kalau begitu, kita minta saran ayah, ya? Boleh percaya atau tidak, tapi dalam alam modern ini rasanya kok aneh. Kalau makhluk itu muncul lagi, dalam buku-buku dikatakan tentang adanya bebek gombel. Bahkan, diungkapkan bagaimana caranya mengusir serta mengalahkan makhluk-makhluk sejenis setan itu. Selain makhluk-makhluk itu takut akan orang-orang yang beriman, bahkan takut akan ayat suci Al-Quran. Dulu sewaktu bapak tinggal di desa, ada kehebohan. Seorang anak kecil hilang. Ternyata anak itu digondol wewe. Itu baru bisa diketemukan setelah dicari dengan upacara tradisional. Anehnya, anak itu menjadi gagu karena selama di biara wewe, anak itu diberi makan cacing. Ah, sudahlah, kalian tidak usah takut. Kalian harus pulang ke desa. Bapak ikut. Insya Allah kalian akan tentram. Mas, pulangnya nanti jangan sampai terlambat ya, Mas ya. Katanya mau ke toko. Mau beli baju batik kan? Mas usahakan ya. Mas jangan lupa ya. Iya sayang. Sekarang sikapmu lain, mentang-mentang sudah kaya. Aku ini kurang apa? Kau masih saja mengejar-ngejar si Minang. Itu kan istri orang. Diam. Kalau kau tidak aku kawini, kau masih jadi penghuni lorong hitam itu. Heh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 
Mas, yang ini bagus kan? Boleh. Berapa harganya? Murah loh. Oh ya? Itu Mbak Asih. Mbak Asih? Belanja ya? Enggak. Cuma beli baju-baju hamil. Aduh, sudah bulannya ya? Harus sering jalan-jalan supaya gampang melahirkannya. Benar, begitu kata bidan. Tiap pagi dia dan aku jalan-jalan kok. Iya. Oh ya? Ayo sih duluan ya. Mari. Yuk. Ayo. Sulis ada? Ada, di dalam. Sebentar saya panggil. Loh, tumben malam-malam. Ada apa, Mas? Aku perlu bantuanmu. Kalau sekarang gak bisa. Mas lihat sendiri kan? Aku sedang jaga. Ya, bukan sekarang. Besok malam. Besok juga belum tentu. Tinggal sajalah. Persahabatan kita diuji sekarang. Kau harus mau. Ya? Baiklah. Kopinya tambah, Mbak. Iya, ya. Ngopi terus, Bang. Serokok. Nah, kamu udah somrem. Eh, Mas. Iya, kabarin. Ape. Alhamdulillah. Teman suci, yo. Iya, kabar apa cium? Alhamdulillah. Minum apa, Mas? Ape. Teh manis ya? Iya. Apa? Ini dia bahaya sih. Wah, ngawur aja. Tadi kulihat Arman pergi. Kayaknya sih lama pulangnya. Sebab dia berdandan. Iya, iya. Apa kabar, Mas? Baik. Siang, Pak. Loh, tugas ke sini? Iya, Pak. Saya mau melihat motif-motif yang baru. Baik, Bapak antar. Mari. Mari. Asih tidur dulu, Ayah. Iya. Mas. Iya. Nak Budi, biarkan Asih tidur duluan. Dia letih. Tapi ingat, kita tidak boleh tidur sore-sore. Ya? Baik, Ayah. Apalagi ini malam Jumat Kliwon. Untuk itu, berdoalah, mohon perlindungannya. Kau harus culik Mbak Siminah.
juga. Kau dengar? Dan secepatnya antarkan padaku. Cepat. Ini kesempatan kita untuk menjebaknya. Bukalah pintu. Bukalah. Ayo. Mari, itu bukan suamimu. Jangan, itu orang lain yang menuntut ilmu setan. Sini saja sih, ya. Alhamdulillahirrabbilalamin.
Semoga dia jadi anak yang soleh. Terima kasih, Pak. Dengan apa kami bisa membalas budi baik Bapak? Nah, Bapak kan hanya perantara saja. Berterima kasihlah kepada Allah. Nah, Arman, titip budi dan asih, ya. Kalau nanti anaknya lahir, kan jadi rame. Bisa main-main bersama anakmu dan sekolah sama-sama. Betul juga, Pak. Ya kan, Mbak Asih? Iya. Ah, tidak usah merepotkan. Sekarang Asih sudah tidak takut lagi. Dan kita sudah betah tinggal di sini. Syukurlah kalau begitu. Thank you.
Selamat jalan, Pak. Selamat jalan. Ayo.